Beginilah gaya para jurnalis cilik saat beraksi. Serius seperti layaknya jurnalis sungguhan. Tidak hanya sibuk mencari angle gambar terbaik, para reporter juga asyik bertanya kepada para narasumber. Ya, di Hari Pendidikan Nasional yang jatuh hari Selasa ini, siswa dari Majelis Nichiren Soshu Buddha Dharma Indonesia Cabang Medan ini belajar menjadi jurnalis cilik. Mereka bertandang ke Desa Bogor, Kabupaten Batubara untuk melihat langsung kehidupan para nelayan. Sekaligus mencari tahu kegiatan penyortiran ikan. Alhasil berbagai pertanyaan pun muncul dari para jurnalis cilik ini. Tadi ada menanyakan berapa jam menangkap ikan di laut. Dan jawabannya adalah 8 jam dan berapa jam mengeringkan ikan. Dan jawabannya adalah 4-5 jam. Usai meliput, para peserta yang berjumlah 100 orang ini melanjutkan perjalanan kembali ke Kota Medan. Tentunya dengan membawa kenangan yang menyenangkan tentang pesisir pantai dan menjadi seorang jurnalis. Irwansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET.